stroke menjadi penyebab disabilitas terbanyak pada kelompok usia dewasa. Penanganan rehabilitasi medik dilakukan secara komprehensif pada pasien stroke bertujuan untuk mengoptimalkan pemulihan, memodifikasi gejala sisa yang ada agar penyandang stroke mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan mencapai hidup yang lebih berkualitas. Tata laksana rehabilitasi stroke dimulai dari sejak fase akut, saat pasien dirawat di rumah sakit, fase subakut hingga 6 bulan pertama, dan fase kronik setelah 6 bulan berikutnya. Di rumah sakit daerah Gunung Jati, penanganan dilakukan oleh tim rehabilitasi medis yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, terapis bicara, fisioterapis, terapis okupasi, tenaga sosial medis, dan psikolog. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan melakukan penilaian kemampuan fungsional secara bertahap dari fase akut hingga fase kronik. Penilaian fungsional diantaranya menilai kemampuan fungsional neuromuskuloskeletal atau saraf, otot, dan tulang, kardiorespirasi atau jantung dan paru-paru, digestif atau pencernaan, genital urinaria, fungsi mental, mobilisasi, komunikasi, aktivitas kehidupan sehari-hari, dan interaksi sosial. Program rehabilitasi medik pada pasien stroke akan disesuaikan dengan hasil dari penilaian fungsionalnya. Kami akan menjelaskan tentang kasus pasien stroke dan cara penanganan supaya pasien tidak menjadi lebih parah atau terus-menerus tidak bisa bergerak. Yang pertama, pasien stroke ini mereka akan kehilangan kekuatan ototnya ataupun merasa lebih kaku dan sulit digerakkan. Oleh karena itu, fisioterapi harus membantu dengan cara exercise atau latihan. Yang pertama dilakukan dari mulai jari-jarinya seperti ini, boleh satu persatu ataupun langsung digerakkan semuanya, boleh 5-8 kali hitungan. Kemudian untuk press-nya atau pergelangan tangannya juga sama seperti ini, 5-8 kali hitungan. Kemudian untuk pergelangan tangannya bisa seperti ini ataupun dari samping ya, seperti ini 5-8 kali hitungan. Kemudian diangkat sampai lurus supaya shoulder-nya tidak terjadi perlengketan dan menjadi lebih nyeri atau sakit. Ya, kemudian setelah ini kita juga melakukan pada ekstremitas bawah. Bagian ekstremitas bawah juga sama, kita gerakan satu persatu seperti ini boleh ataupun langsung digerakkan semuanya. Dihitung sampai 5-8 kali hitungan. Kemudian pergelangan kakinya diluruskan seperti ini. Nah, kemudian diputar boleh keluar ataupun ke dalam putaran 5-8 kali hitungan. Untuk bagian lutut kita lakukan bersamaan dengan paha. Ya, dilakukan perlahan-lahan supaya pasien tidak merasakan nyeri yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah dibuka seperti ini. Ya, supaya pada saat pasien bergerak nanti beraktivitas dan berjalan tidak merasa linu seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan melatih pasien duduk dan berdiri. Ya, fase yang pertama adalah kita tekuk kaki pasien yang sehat. Kemudian tangan kita taruh di atas perut, kita miringkan, kita bantu seperti ini. Ya, kita informasikan kepada pasien untuk duduk mandiri, kaki dibantu dengan kaki yang sehat ya. Bapak, oke, dorong. Ya, ini dibantu Bapak, dorong. Iya, posisinya seperti ini, oke. Terus, ya kita bantu sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita gerakan, Bapak juga dicoba kakinya digerakkan seperti tadi. Ya, oke, pelan-pelan boleh. Nah, boleh kita bantu supaya lebih maksimal. Seperti ini. Kanan dan kiri kita kerjakan. Iya, oke. Kemudian kita coba untuk latihan berdiri. Iya. Oke. Apabila kita sudah melihat pasien stabil, kita coba untuk duduk kembali. Coba Bapak, iya. Oke, sudah aman. Kita coba berdiri lagi sekali lagi. Iya.
pegangan kita pindah seperti ini supaya pasien aman dan tidak takut jatuh. Ayo Bapak dicoba untuk berjalan. Ya, oke. Oke, sip. Bagus. Ya. Dari bagian okupasi terapi instalasi rehabilitasi medis RSD Gunung Jati Kota Cirebon akan memperagakan pemakaian kemeja pada pasien yang terkena stroke. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan kemeja. Yang kedua adalah pakaikanlah kemeja pada bagian tubuh atau sisi tangan yang mengalami kelemahan. Kemudian, rapikanlah kerah sehingga bisa simetris. Langkah selanjutnya adalah gunakanlah tangan yang sehat atau sisi bagian tubuh yang sehat sehingga kemeja bisa simetris. Sesudah itu, pakailah kancing kemeja dari atas menuju bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cegah disabilitas pada pasien stroke menggunakan analisis aktivitas. Disabilitas pada pasien pasca stroke yang dirujuk ke terapi wicara karena mengalami permasalahan pada bahasa, artikulasi, menelan, atau kombinasi di antaranya. Penata laksanaan pada pasien pasca stroke tergantung dari permasalahannya. Saya akan simulasikan salah satu intervensi untuk artikulasi yang juga bisa dilakukan di rumah, yaitu latihan oral motor. Latihan ini memberi stimulasi pada otot rahang, bibir, dan... Selamat siang, Pak. Kita akan latihan untuk oral motor. Silakan Bapak lepas dulu maskernya. Oke, ikuti instruksi saya ya, Pak. Bapak buka mulutnya. Buka lebar. Terus buka, Pak. Bagus. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan? Oke, untuk gerakan kedua, silakan Bapak buka tutup mulut. Mangap mingkel, mangap mingkel. Buka tutup mulut. Oke, buka. Oke, tutup. Buka lagi. Buka, tutup. Buka, tutup. Oke. Kemudian sekarang monyongkan bibirnya, Pak. Ya, monyong terus. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian sekarang Bapak senyum lebar. Ya, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus. Kemudian gembung pipi, Pak. Gembungkan pipinya. Ya, terus tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istirahat. Dulurkan lidahnya sepanjang mungkin, semaksimal mungkin. Oke, sentuh ujung lidahnya ke sphincter ini, Pak. Silakan. Terus, terus, terus keluarkan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, istirahat dulu. Oke, kemudian julur. Sekarang Bapak tahan gerakannya ya. Silakan julur yang panjang, yang maksimal. Terus tahan, tahan. 1, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh telan dulu lidahnya. Kemudian julur lagi.
dulur yang panjang, 1, 2, 3, 4, 5, tahan, 6, 7, 8, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya psikolog klinis di rehabilitasi medis Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Ingin menjelaskan bahwa pelayanan psikologi di instalasi rehabilitasi medis merupakan pengembangan pelayanan untuk membantu emosi, stabilitas emosi dan pemecahan masalah yang diakibatkan karena sakit, penyakit atau kecacatan. Pelayanan psikologi memberikan kontribusi untuk membantu para pasien menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya dalam hal ini kita akan bicara terkait dengan penanganan pasien pasca stroke. Biasanya pasien pasca stroke mengalami gangguan mood dan emosi. Maka peran psikolog klinis di dalam proses rehabilitasi mental adalah untuk membantu proses adaptasi pada pasien dan keluarga dengan kondisi baru pasca stroke itu sendiri. Adapun penanganan yang dilakukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah proses edukasi yang diberikan pada pasien dan keluarga. Berikutnya pendekatan konseling keluarga. Ini peran serta yang sangat luar biasa harus dibangun. Kemudian ada juga psikoterapi interpersonal yang dilakukan pada pasien dan terapi perilaku tentunya jika ada perilaku-perilaku yang memang harus ditata kembali pasca terjadinya stroke itu sendiri. Jika pelayanan psikologi terpapar dengan baik pada pasien, maka akan membantu proses rehabilitasi pada pasien itu sendiri sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tujuannya untuk bisa membantu kehidupannya yang lebih berkualitas. Petugas sosial medis yang berada di tim instalasi rehabilitasi medis. Pelayanan sosial medis merupakan bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat suatu keadaan atau kondisi sakitnya, penyakit, dan kecacatan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan kemampuan sisa atau kemampuan yang ada. Petugas sosial medis melayani salah satunya pasien gelandangan, pasien disabilitas, pasien jiwa. Petugas sosial medis melakukan home visit atau kunjungan rumah jika diperlukan, berkoordinasi dengan instansi lain, salah satunya ada dinas sosial dan kepolisian. Contohnya, jika ada pasien yang membutuhkan alat bantu dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, bisa difasilitasi oleh petugas sosial medis untuk berkoordinasi. Kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika ada pasien yang tidak ada keluarganya, misalnya pasien gelandangan atau korban tabrak lari, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dengan melaksanakan program rehabilitasi medik, diharapkan penyandang stroke mampu mengurus dirinya sendiri dan dapat kembali ke lingkungan keluarganya dan masyarakat sesuai dengan perannya. Terima kasih.